Selamat pagi kakak kumis. Kakak kumis nogo balau. Apa? Sarapan boleh? Ayo. Ayo kita makan yuk. Eh? Ayo sekarang tuh, aku juga belum makan ini. Yuk. Kemarin janji. Apa? Makan siang sendiri buat. Ay, kumisnya dicukur bagaimana ini, Be? Harus rubah gaya. Ah, ini tidak mau bantu, tidak mau bantu. Topi kemarin mana? Bagus itu. Topi kemarin. Ah, apa yang bagus? Topi yang kemarin itu yang bagus. Mana? Topi baru kemarin. Kita kasih ada uli gaya yang bisa jadi kelihatan. Topi itu. Uli gaya siapa? Tahu, yang ikut offer kemarin? Iya. Ah, maksudnya minta. Baru pulang duluan bagaimana? Ayo pak, makan yuk. Aku lapar ya. Terserah kamu di mana, bisa yuk. Enggak ya. Depan itu enak tuh, depan apa? Koperasi. Yang ayam itu toh? Ini saya siram ini. Kasihan ini berapa? Nah, sudah. Lagi hari ini Om Kumis lagi nyiram cabenya. Jadi ini semuanya nanam dari ujung sampai belakang samping ini semuanya kumis ini. Kemarin enggak lihat hasilnya, lihat nih guys. Sampai kebuang-buang cabenya, lihat ini. Kemarin bilang kau yang tanam kumis. Saya tidak ada tanam di sini. Lihat nih guys, cabenya sampai begini nih. Jadi dia kalau setiap sore gitu, yang kalau nggak ada yang panen berarti dia yang panen. Karena hak tuan tanah yang berbicara di sini. mau panen mikir-mikir tuh, ini kita tidak pernah siram, baru kita panen ini boleh gak tidak? Itu sih. Tapi ini dia subur banget. Jadi panen. Jadi tanahnya ini bagus ya. Tanahnya ini khusus buat tanaman sayur-sayuran. Jadi bukan tanah-tanah liat gitu, bukan ya. Tanah-tanah sudah gembur. Dulu, ah. Terus dicampur dengan tai kambingnya. Beli bibit dulu, bibit tomat. Kamu tanam tomat di sini. Ah, konten kah? Kamu tanam tomat di sini. Kamu tanam tomat di sini. Jangan, saya bawakan nanti. Tomat toh? Yang buah atau yang keriting? Mana ada tomat itu keriting? Tomat yo. Karena tomat yang keriting-keriting itu ada yang kayak tinambu tuh. Ah, macam tahu saja di tinambu. Tomat yo tidak ada tomat keriting. Pare ke apa? Kita tanam jagung saja biar nanti bakar, tapi lama jagung 3 bulan. Ya mau mancing uli gayo, pancing gue sampai berkarat di rumah itu. Bilang mau ini. Mas Andik. Apa? Gopo? Orang ketinggalan? Hah? Ini ketinggalan? Apa? Ayo. Ayo, saya lagi galau ini. Kenapa galau? Tadi mikir. Hah? Nyala tapi dia tidak gerak-gerak ini. Loh kok kamu gak ikut outbound? Aku sih harus berangkat. Kan harusnya kamu berangkat juga kan? Nah ini outbound, ini juga outbound, dia namanya. Mana? Ini yang penting. Apa? Belajar tanam sayur-sayuran. Iya. Makanya sebelum ke Pelamin itu belajar tanam ini. Oh gitu? Tanam tomat.
Sudah ini siramnya dari tadi. Ayo. Sebelah belum ini. Tinggal dua. Eman. Kalau nanti kita sibuk. Kalau cabai kan tidak usah disiram tuh sebenarnya. Iya. Itu ilmu dari mana itu? Niko enggak kamu lihat berapa hari? Seminggu. Kenapa? Hampir 2 minggu ya. Tidak kau lihat dia. Dia kenapa? Mau pulang kampung. Mau bunuh diri. Hampir 2 minggu gak kesana kok ya? Iya, saya kesana, sering kesana. Dia bilang terakhir itu tanggal berapa gitu kok. Ini kok bicara kok percaya bagaimana. Percaya itu sama saya. Kasih kesempatan biar dia ini berpikir dulu. Iya, jangan kita terus ya. Kalau di ini terus. Ya, betul. Betul. Makanya orang terkuat di tinggi nambu. Iya. Biar dia pikir itu udah kau. Dia tidak dia tidak dikasih uang aja bisa hidup ya. Sebelum kau ke pasar jalan sendiri biar kau tahu nyasar tinggal telpon. Antar terus nanti. Kalau minta yang suruh antar tidak apa-apa. Eh, di pipi lagi itu tambah lagi. Makanya ke sana yang ajak olahraga. Ke sana cuma olahraga mulut saja, bicara saja, tidak ajak dia lari-lari. Sudah. Pagi itu mandi. Ayo. Ayo, lapar ini. Jaga telinga lagi ketawa. Rumis persiapan naik gunung. Kita ke Monia dulu ya guys. Kita bakar jagung, bakar ubi di atas dulu ya. Aduh, meja tidak dilap lagi.